Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Alman P. Pakpahan, sangat mengapresiasi para pengemudi yang mematuhi protokol kesehatan saat memasuki Kota Palangkaraya, yakni dengan membawa surat keterangan bebas COVID-19 serta menggunakan masker saat berkendara. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Alman P. Pakpahan, saat tim gugus tugas COVID-19 menggelar kegiatan pemeriksaan di pos lintas batas Sabangau belum lama ini. Kadishub Kota Palangkaraya mengatakan kepada para supir angkutan, khususnya barang, yang ingin masuk ke wilayah Kota Palangkaraya wajib memiliki dan membawa surat keterangan bebas COVID-19 dari pihak terkait yang mengeluarkan. Alman P. Pakpahan menghimbau kepada para supir angkutan untuk mematuhi aturan pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan, serta dengan melengkapi diri membawa surat keterangan bebas COVID-19 agar diperbolehkan melintas masuk ke dalam Kota Cantik Palangkaraya oleh para petugas di pos lintas batas pintu keluar masuk perbatasan. Inilah yang peduli kesehatan, jadi tidak ada alasan tidak bisa mengurus surat bebas COVID-19. Ini salah satu contoh. Nih, jadi kalau ada segelintir orang jadi berat, saya pikir itu adalah sesuatu yang tidak perlu disampaikan. Nih, ini contoh nyata. Dan sudah banyak supir-supir membekali diri dengan hasil ini. Alman P. Pakpahan menambahkan, diterapkannya wajib memiliki surat keterangan bebas COVID-19 tersebut guna memutus mata rantai penyebaran virus ganas yang terjadi saat sekarang. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Yonatan Alberto, Jurnal TV.